selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Inilah hasil pertandingan leg kedua Liga Eropa antara Atalanta versus Liverpool. Kick-off Jumat 19 April 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Berikut ulasannya. Selamat menyaksikan. Statistik ini buktikan striker Liverpool tampil buruk lawan Crystal Palace. Pada hari Minggu 14 April, The Reds kalah dalam pertandingan kedua berturut-turut di Anfield untuk pertama kalinya di depan para penggemar sejak Januari 2017. Palace adalah satu-satunya tim yang mengalahkan tim asuhan Klopp di Anfield lebih dari satu kali di Premier League. Statistik luar biasa yang menunjukkan betapa sulitnya bermain di stadion ini. Musim ini The Reds bangkit dari ketertinggalan untuk meraih 27 poin dan ada harapan bahwa mereka bisa kembali menang di Anfield meski kebobolan lebih dulu untuk ke-21 kalinya musim ini. Namun pada kesempatan ini tidak ada comeback yang terwujud dan ada satu alasan utama untuk hal ini tidak terjadi yaitu penyelesaian akhir yang buruk. Menurut Fotmouth, Liverpool gagal memanfaatkan keempat peluang besar mereka melawan Palace dan hanya 6 dari 21 tembakan mereka yang tepat sasaran. Dengan angka XG 2,81 pada laga melawan Palace, 2,6 versus Atalanta dan 3,67 versus MU, jelas bahwa peluang membuat gol masih ada. Tetapi para penyerang tidak melakukan tugasnya untuk mencetak gol. Melawan Palace, tidak satu pun dari tiga penyerang utama Liverpool yang bisa mengklaim bermain bagus. Faktanya, Cody Gakpo yang akhir-akhir ini mendapat kritikan justru tampil lebih efektif dalam dua pertandingan terakhir The Reds. Keunggulan Man City akan beralih ke Liverpool. Liverpool dan Arsenal menjadikannya akhir pekan impian bagi Manchester City. Namun keunggulannya akan segera berubah dan Klopp memiliki peluang untuk memanfaatkannya. Seperti yang sering terjadi setelah kekalahan Liverpool, perspektif membutuhkan waktu beberapa jam untuk sampai. Dalam hal ini, proses tersebut dipercepat dengan kekalahan Arsenal dari Aston Villa, sebuah pengingat yang jelas bahwa masih ada lika-liku yang akan terjadi dalam perburuan gelar. Tentu saja tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah akhir pekan impian bagi Man City. Setelah dengan nyaman menangani Luton, mereka menyaksikan kedua tim membutuhkan bantuan, menyerahkan nasib Pep Guardiola di tangannya sendiri. Kami tahu apa yang cenderung terjadi di sini. Bagaimanapun Man City telah berhasil dalam 3 musim terakhir mengalahkan tantangan dari Liverpool dan Arsenal pada saat itu. Namun meski perebutan gelar sudah berakhir segera setelah pertandingan melawan Crystal Palace, tabel tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa masih banyak yang dipertaruhkan. 2 poin memisahkan 3 besar jelas bahwa masih ada harapan. Saat mengabaikan Liverpool, saya gagal mengindahkan kata-kata abadi Klopp, orang yang ragu menjadi orang yang percaya. Hampir 9 tahun kemudian, seruan tersebut masih dianggap sebagai tindakan terbaik sejauh ini untuk menjaga kewarasan sama seperti hal lainnya. Namun juga untuk memainkan peran kecil dalam budaya yang melahirkan kesuksesan. Berapa kali dalam masa kepemimpinan manajer kita melihat Anfield membuat perbedaan yang menentukan? Tentu saja hal itu kini berada di pangkuan para dewa atau setidaknya di pangkuan Guardiola. Niko Kovac dilaporkan jadi kandidat pengganti Jurgen Klopp di Liverpool. Nama mantan pelatih Bayern Munchen, Niko Kovac, muncul sebagai kandidat pelatih Liverpool musim depan untuk mengisi kekosongan Jurgen Klopp. Menurut laporan Daily Mail pada Senin 15 April, Kovac tidak memiliki klub usai dipecat Wolfsburg pada Maret setelah 2 tahun melatih klub Jerman tersebut.
Kovac bergabung dengan Bayern Munchen menjelang musim 2018-2019 dan melatih klub tersebut selama 1,5 musim. Ia kemudian menangani AS Monaco selama 2 tahun sebelum kembali ke Bundesliga untuk bergabung dengan Wolfsburg. Pada musim ini, Wolfsburg kesulitan menemukan performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih 52 tahun itu. Kovac pun dipecat setelah 11 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Wolfsburg saat ini menempati peringkat ke-14 dengan torehan 28 poin dari 29 pertandingan, terpaut 2 poin dari zona degradasi. Perwakilan Kovac baru-baru ini terlihat di London, di mana mereka dilaporkan mengadakan pembicaraan dengan beberapa tim Liga Premier Inggris. Pelatih asal Kroasia itu juga dilaporkan telah mendapat sejumlah tawaran dari beberapa klub Bundesliga. Sudah kalah, Conor Bradley cedera pula. Lengkap sudah penderitaan Liverpool. Tak cukup hanya kalah dari Crystal Palace, salah satu pemainnya Conor Bradley juga mengalami cedera dalam pertandingan itu. Di laga ini Liverpool menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0 dari sang tamu. Gol kemenangan Crystal Palace dicetak Eberechi Eze pada babak pertama. Conor Bradley tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Crystal Palace. Namun sang bek kanan tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Bradley terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-48. Dia mengalami masalah setelah terlibat insiden dengan Eberechi Eze. Karena cedera, Bradley digantikan Trent Alexander-Arnold. Ini merupakan penampilan pertama Arnold setelah 2 bulan absen karena cedera. Manajer Liverpool Jurgen Klopp memberikan pernyataan soal cedera yang didapati Conor Bradley. Cederanya sepertinya terdengar serius. Conor meregangkan kakinya sedikit saat pertama dan apa yang dirasakan Conor tidak terlihat bagus. Tetapi sekarang saya mendengar kabar bahwa hal itu diatasi dengan cukup cepat, kata Klopp. Saya tidak tahu apakah ligamennya rusak atau tidak. Saya tidak tahu, jadi kami akan mendapat informasi ini besok atau Selasa. Tapi itu sangat menyakitkan baginya, jadi itu tidak keren. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.